sebenarnya hampir sama dengan ini apa namanya untuk solar panel. Nah ya pas kok ya kebetulan itu tadi loh. Jadi topiknya tentang solar panel. Kita tahun depan juga apa namanya kita pasang juga di lantai 8 jurusan gedung jurusan teknik mesin. Jadi solar panel itu tadi sebagai backup listrikan dari kebutuhan-kebutuhan di gedung. Nah itu yang pertama, yang kedua juga sebagai katakanlah pendukung dari namanya oleh pelatihan-pelatihan ini, termasuk juga sebagai tempat praktikum juga ya, banyak sekali lapangan. Di magang juga termasuk. Kalau magang di Yano ya, kalau magang di perusahaan buat kita juga. Dan kalau ini kan praktikum. Sampai berapa pak anggarannya pak untuk pembuatan solar cell? 10 miliar untuk pemasangan solar cell di lantai 8 atau rooftopnya gedung teknik sipil. Itu bisa menghasilkan listrik sampai berapa pak? Saya nggak hafal ya, saya nggak hafal. Tapi yang jelas kan untuk gedung itu saja. Oh siap. Untuk teori maupun praktikum di lab dan bengkel teknik sipil. Sekitar berapa? Kalau yang 500 kVA itu aja dua gedung gitu ya. Tapi sekitar separuhnya, separuh antara 200-an.